Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten menindaklanjuti laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Laporan tersebut terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta terhadap salah satu kurir jasa kurir di wilayah bandara. Oknum ASN itu diduga memaksa pengurus perusahaan jasa kurir untuk memberikan sejumlah uang untuk setiap barang pengiriman dengan tarif Rp1.000 atau Rp2.000 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin. Halo, Tajudin. Halo rekan Firda dan Tribunat. Tajudin, bisa Anda informasikan lebih detail begitu mengenai laporan MAKI kepada Kejati Banten dalam kasus dugaan pungli di Bandara Soekarno-Hatta oleh Oknum ASN ini? Baik rekan Firda, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Banten telah menindaklanjuti laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, di mana laporan itu berkaitan tentang adanya pungli yang dilakukan oknum ASN di kantor pelayanan utama Ditjen Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta terhadap salah satu jasa kurir di wilayah bandara. Kemudian informasi ini bermula dengan adanya laporan dari MAKI terhadap Kejaksaan Banten. Kemudian atas dari laporan tersebut, Kejaksaan Tinggi Banten menduga bahwa telah ada pemerasan dan juga pungli terhadap jasa kurir yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga ASN di bandara tersebut, Firda. Bagaimana untuk hasil operasi yang dilakukan oleh intelijen Kejati sendiri terkait kasus ini? Baik, untuk informasi yang diterima sendiri dari Kejaksaan Tinggi Banten, di mana pihaknya telah melakukan operasi dan berdasarkan hasil keterangan dari operasi intelijen sendiri, ditemukan seorang berinisial QAB merupakan seorang ASN kantor pelayanan utama Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Diduga beliau ini menyalahgunakan kekuasaan yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Di mana oknum ASN ini diduga memaksa perusahaan untuk memberikan sejumlah uang setiap barang pengiriman dengan tarif 1.000 sampai 2.000 per paket. Kemudian permintaan jumlah uang itu diduga dilakukan selama periode April 2020 hingga April 2021, di mana oknum ini diduga mengurangi sanksi denda kepada perusahaan jasa kurir dari 1,6 miliar menjadi 250 juta. Kemudian barang bukti yang diamankan dari beberapa oknum ini berupa uang tunai dari terduga atau seseorang berinisial PM merupakan ASN di kantor pelayanan utama Ditjen Bea Cukai Soekarno-Hatta, di mana uang tunai ini diamankan sebesar 1,17 miliar yang berada di berangkas kantor pelayanan utama Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Dia, Perda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporannya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Asisten Intelijen Kejati Banten, Adiaksa Dharma Yulianto. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa diduga inisial KIAB selaku pegawai negeri atau ASN pada kantor pelayanan utama di Bea Cukai tipe C dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melalui dengan menggunakan kekuasaannya, ya, berwenang memberikan surat peringatan, penuntutan dan mengusulkan pembukaan organisasi perusahaan jasa titipan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasi kiriman barang perusahaan titipan dan meneruskan hasil monitoring dan evaluasi tersebut ke bidang penindakan dan penyidikan. Telah memaksa, ya, pengurus PT SKK untuk memberikan sejumlah uang setiap kilogram barang yang termasuk dalam daftar barang PT SKK pada ini, ya, dengan tarif sekitar 2.000 atau 1.000, ya, per kilonya selama periode April 2020 sampai dengan April 2021. Ya, dan untuk mengurangi sanksi denda PT SKK dari 1,6 miliar menjadi 250 juta serta untuk
untuk peringatan SP1, SP2, dan ancaman pembunuhan operasi PT SKK yang seluruhnya berjumlah ya, kurang lebih 3.126.000.000 rupiah. Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Dan juga salah satu direktur utama PT ESL juga memberikan uang sejumlah 80 juta rupiah. Bogor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.